Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Wassalamualaikum Wasala warahmatullahi wabarakatuh Muhammad Wa ala alihi wa wa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kematian adalah kewajiban Atas setiap yang bernyawa Tua, muda, laki, perempuan Bahkan kanak-kanak sekalipun Enggak peduli apa jabatannya, enggak peduli apa hartanya, enggak peduli apa statusnya, enggak peduli siapapun dia Wajib, harus, mesti mati Siap enggak siap Sehingga Allah Ta'ala bahkan menyatakan kepada orang yang paling dikasihi, yang paling dicintai Nabi Besar Muhammad Enggak ada yang lebih disayang melebihi Nabi Muhammad Enggak ada yang lebih mulia melebihi Nabi Muhammad Afdalul khalq alal itlaq Paling mulianya makhluk secara mutlak di alam semesta. Allah menyatakan kepada Rasulullah di masa hidupnya Nabi, inakah oh, mayit? sesungguhnya engkau akan mati, pasti mati, dan mereka semuanya mayitun, dan semuanya kita akan kembali kepada Allah Taala. Kullu maut. Setiap yang bernyawa pasti mencicipi, merasakan kematian, dan itu masa depan yang hakiki. Rencana kita ke depan, yang seminggu lagi, yang sebulan lagi, yang setahun lagi, itu semua mungkin datang besok. Kita udah gak ada di sini, mungkin datang lusa, kita nggak ada di sini. Mungkin pas kita gajian, gajinya gak tau, eh, bukan kita yang nerima, ahli waris yang nerima. Hal yang semacam ini bukan jarang terjadi, banyak terjadi, dan pasti terjadi hal yang semacam ini. Uh, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bilang taraktu tu fikum uh, wahyudain. Aku tinggalkan di tengah kangah kalian ada dua penasehat. Haduhuma natiq wal akhir samit. Yang satu penasehat tersebut vokal lantang. Apa Al Quran? Yakfil labi ba kitabullah mawhidatan kama fi kama fi hadits Sayyidil Hasani. Uh, Sebaik-baiknya penasehat adalah Al Quran. Dan penasehat yang kedua adalah suami yang bisu, apa, al-maut, kematian, dan seseorang, semua kita yang hadir di sini, semua yang hadir di sini, siapapun itu, pasti punya, uh, punya seseorang yang dekat dengan dia yang udah meninggal dunia. Entah itu ayahnya, anaknya, saudaranya, suaminya, istrinya, e, kakaknya Atau siapapun pasti punya seseorang yang sudah meninggal dunia Dan kebanyakan rumah pernah menjadi rumah duka Pernah menjadi rumah kematian Dan kematian tersebut al-maut Diibaratkan bab kullunas dahiluh e, Adalah kematian Kematian adalah sebuah pintu Semua orang masuk melalui pintu tersebut semuanya dan pintu itu kalau kita pintu yang sini ada masuk ada keluar tapi kematian satu arah yang masuk nggak keluar lagi dan udah nggak ada berita lagi nggak ada info dari mereka alhamdulillah kita udah sampai selamat makan ini kirimkan nggak ada tidak ada nggak ada info apapun wala pesan wala telepon wala sms wala berita apapun dari mereka di balik pintu tersebut dan kita semuanya cepat atau lambat akan masuk melalui pintu tersebut. Al Hasil ee, dikatakan bahwasanya manusia itu innama anta ayam kullama zahaba, ee, Manusia itu terdiri dari kumpulan hari-hari. Setiap berlalu satu hari berlalu sebagian dari dirinya. Dulu ada kalender. Yang apa tuh yang disobek setiap satu hari disobek Setiap satu hari disobek nah, Ada kalender yang begitu kan Nah kita tuh adalah seperti itu tiap hari sebagian dari diri kita eh, Disobek Berakhir Setiap hari berakhir daripada umur kita Makin hari bukan tambah umur Tetapi tambah berkurang Tambah habis umur kita Apalagi kalau orang udah usianya Di atas 40 tahun Imam Abdullah Besyarani Uh, orang yang usianya udah di atas 40 tahun itu setiap detiknya jauh seribu kali lebih berharga daripada yang dia lalui sebelumnya. Kenapa sebab cepat sekali? Tahu-tahu udah habis begitu aja. Wah, kata Dan Rasulullah SAW oh, Bilang Allah. di alaihi wa Bahwasanya al alaihi wa alaihi An-na'imah wa min riadil jannah wa alaihi min alaihi wa Kuburan itu dua alternatif Taman di antara taman surga Atau lubang di antara lubang api neraka Dan kita semuanya on the way Menuju ke situ Antara yang siap ataupun yang gak siap Antara yang tidur ataupun yang melek Yang berdiri ataupun yang duduk Kita berada di dalam kereta yang sama menuju ke tempat tersebut Dan setiap orang itu Diriwayatkan Dalam sebuah asar Setiap orang, tiap hari itu Didatangi oleh malaikat Israel Israel dengan daftarnya dia menatap wajah orang tersebut. Tiap hari didatengin 70 kali. Ini bukan mukanya, ini bukan orangnya. Dia sesuaikan, dicocokkan datanya. Setiap hari Israel datang menatap wajahnya dia 70 kali. Agar semuanya tidak ada yang luput daripada kematian tersebut. Dan kita nih hari nggak tahu udah yang keberapa, Udah yang ke-30 atau udah yang ke-40. Muka kita dilihat oleh malaikat Israel. Wah kata. Dan anggap setiap kita bercermin di pagi hari ada wajah mayit wajah mayit. Setiap kita menatap orang ada wajah mayit. Begitu. Setiap kita melihat anak kita, anak kita, maaf maaf, calon yatim. Begitu. Menatap istri kita, maaf maaf, calon janda. Dan memang itu yang terjadi dan itu pasti akan terjadi. Cuma kita nganggap omongan begini, pamali enggak nggak usah diomongin. Tapi kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad, aksiru hadi melihat perbanyak mengingat kematian. Terus Nabi menamakan kematian ini hadimul ladzat. Tahu hadimul ladzat yang menggempur semua kelezatan. Sebab detik-detik awal sakaratul maut segala kenikmatan buyar semuanya. Ingatan akan semua kenikmatan buyar habis semuanya daripada hal tersebut. Terus kita ingat begini intinya apa? Al bidar. Albidar gobla Fawati innama anta urdatul buruan segera-segera sebelum luput sebab kamu adalah target sasaran. Itu tahu uh, panahan uh, atlet yang suka memanah tuh, itu di depan dia ada sasaran kan? Sasaran panah, sasaran tembak. Nah kita manusia adalah sasaran. Sasaran. Sasaran apa? Sasaran dari afat, sasaran dari penyakit, sasaran dari musibah. Sasaran dari bencana. Dan lolos dari penyakit yang ini ada penyakit yang satu lagi. Selesai penyakitnya ada penyakit yang satu lagi. Terus begitu. Lolos dari musibah yang ini ada musibah yang satu lagi. Selesai musibah yang ini datang musibah yang satu lagi. Terus silih berganti. Orang yang panjang umurnya merasakan banyak ujian. Antara kematian kekasih, ataupun juga kehilangan, ataupun sakit dan lain sebagainya. Dan kita adalah sasaran dari musibah dari ujian. Memang dunia itu husyad syughlan wa bu'san wa humum ta'ala al dipenuhi sesak disumpel dengan segala stres beban pikiran dengan kesulitan dengan problem begitu jadi berhati-hati waspada dari hal yang semacam ini kita adalah lolos dari yang ini kita tetap ujung-ujungnya nggak bisa lolos dari kematian. Wal umur fanin wa intal la budda min karatis sam wal ghaid tumsi aramil minna wadfa lunaytam nandam ala ma fa'alna wala yufidu tenaddam wa nadhkur ayyam kunna ka'anna hadghath ahlam besok bakal datang satu saat begitu anak-anak kita pasangan kita mereka itu e, menangis di sekeliling kita yang menjadi yatim yang menjadi janda yang menjadi duda dan lain sebagainya begitu. dan kita mengingat kehidupan kita di dunia ini e, keanharahulah ahlam, bagaikan apa namanya impian kayak kita mimpi seolah-olah panjang begitu bangun oh cuma mimpi doang Nah ketika kita di alam barzah kita terbangun Ternyata dunia itu Apa yang kita punya ternyata Ya bagaikan mimpi doang Kecuali yang udah kita store ke akhirat Dari amal soleh dan ibadat Dari ketaguan kepada Allah Ta'ala Karena ini segera buruan Sebelum target itu Sebelum uh, kita dikenai Oleh daripada musibah, bencana atau kematian tersebut Badrul faut Gobla antal kaduna matashdahi huduful mana mamati

Uh, bukan karena Allah Ta'ala nggak suka atau lah, Karena Allah Ta'ala cinta kepada hambanya Sebab uh, Di dalam Al-Quran Orang yang timpa musibah Semua orang bakal kena musibah Tapi Yang menyikapi musibah ada dua Ada yang menyikapinya dengan Sabar uh, Bersabar kepada Allah Dan bersyukur atas apa yang dia punya Dan ada juga yang menyikapinya dengan Uring-uringan dengan berkeluh kesah, yang disuruh bergembira adalah yang menyikapi musibah dengan sabar. sabirin Beri kabar gembira kepada mereka orang-orang yang bersabar. Adapun orang yang berkeluh kesah, dikatakan bahwasanya kalau kita ditimpa musibah, kita berkeluh kesah, ya keluh kesah kita nggak eh, merubah musibah, nggak mempercepat kesembuhan nggak menghidupkan yang sudah meninggal dunia, nggak mengembalikan hal yang sudah hilang. Fama mm. jaza'ul insan fi halatil bala ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Keluh kesahnya manusia tatkala diuji oleh Allah cuma bikin capek, bikin susah, begitu dan menghilangkan pahala. Pahalanya nggak dapat. ketika kita ditimpa musibah, kita berkeluh kesah, musibah tetap jalan terus dan kita dapat dosa. Karena kita berkeluh kesah. Tetapi ketika ditimpa musibah kita bersabar. Ridho kepada Allah. E, musibah jalan terus. Tapi kita dapat pahala. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kun sabir wa syakir. Takun faiz wa zafir. Wa min ahlis sara'ir. Sayyidina uh, Ab, uh, Abdullah bin Abbas. Waktu ayah beliau meninggal dunia. Abbas bin Abdul Muttalib. Paman Nabi Muhammad. Itu beliau sedih. Kesedihan yang luar biasa. Hingga ada satu Arab orang yang nggak dikenal begitu datang kepada beliau mengucapkan ta'ziah kepada beliau yang mengembalikan semangatnya beliau. Itu Arabi tersebut bilang kepada kepada Abdullah bin Abbas ta'ziah atas wafat ayah beliau bilang usbir nakun bika sabirina ma sabrur ra'iyati ba'da sabrir ra'si. Bersabarlah sebab kalau kamu sabar kita juga sabar sebab kita rakyat makmum pengikut sabarnya kita ngikut sabarnya imam kalau imam kita bisa bersabar jadi contoh teladan buat kita sekalian begitu kata Arabi tersebut kemudian beliau mengatakan khairun minal abbas sabruka ba'dahu wallahu khairun minkalil abbasi yang lebih baik daripada daripada abbas bagi engkau adalah kesabaranmu, kesabaranmu atas wafatnya Abbas lebih baik daripada Abbas itu sendiri bagimu. Kamu sabar, itu lebih baik daripada Abbas hidup lagi. Sabarnya kamu palanya lebih gede. Dan yang lebih baik untuk Abbas adalah Allah lebih baik untuk Abbas daripada kamu. Allah yang bakal menjaga Abbas lebih daripada kamu. Wah kata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan umur kita dalam afiah, memakmurkan umur kita di dalam ketaatan, dalam ibadat, dalam mencari bekal untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah Ta'ala angkat derajat Al-Marhum, al, al Haji Abdul Aziz bin Merzugi Diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Diampunkan dosa-dosanya Diluaskan kuburannya, diberikan keberkahan Kepada segenap keluarga besar beliau Bil khusus Khalati Hababa Farida binti Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al Habshi diberikan kesehatan, afia dan juga seluruh keluarga besar Haji Abdul Aziz diberikan kesehatan, Al Habib Hud, Al Habib Ali, Al Habib Fadl dan semua yang hadir di sini. Allah Taala berikan ridhanya kepada kita sekalian. Allah majal jamana hadza jam'an marhuma, tafarqana min ba'di tafarqan ma'suma. Idza tawaffaytana tawaffana muslimin mu'minin, ikhtim lana minka bi khairin ajma'in. Sallallahu ala sayidina Muhammadin, nabi nabi الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين